Ketua PP Kabupaten Semarang ya. Oh nggih, kula hormati. Kula hormati. Saya enggak tahu, cuma saya hargai, Pak. Wes, berhenti aja. Kalau jenengan ketua komunitas atau sebagainya harusnya memberikan contoh yang baik toh, Pak. Jalan searah yang mana prioritas. Kamu tambahin dulu namanya. Yang sendiri istriku ya, Pak. Lawyer nih, lawyer. Loh, jenengan lawyer berarti tahu aturannya toh. Ayo, keluar aja. Gimana? Lu enggak apa-apa, kalau jenengan enggak apa-apa. Lah jenengan aja jalan arah tampak. Mas, ini tuh jalan rusak, kamu enggak di situ. Jenengan ke mana, Bu? Iya. Ini ketua PP Kabupaten Semarang ya. Oh nggih, kula hormati. Saya selaku warga Kalongan, notabene selaku divisi hukum pemuda Pancasila maupun sebagai advokat peradi, kami menyampaikan permohon maaf apabila ada salah tingkah laku saya di lapangan yang menyebabkan kesalahpahaman. Dan kami dengan tulus ikhlas sebagai sesama warga Kalongan mohon agar masa ini bisa diselesaikan secara keluargaan. Apabila banyak pihak yang tersinggung maupun merasa keberatan atau tidak nyaman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akan perbaiki menjadi lebih baik kedepannya, dan kita ciptakan Kabupaten Semarang ini usai di Sekalongan maupun di Kabupaten Semarang pada khususnya untuk selalu tertib, selalu solid, bersatu padu untuk menertibkan ke depan